بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan menyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 30 Jumada Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2019 kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya jemaah sekalian kami hormati, sebelum kita mengawali surat yang mulia atau kajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia surat Al-Ghasyiyah. اسم الله سبحانه وتعالى مبارك في مجلس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة؟, خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن, ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة, عالية في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه, لا تسمع فيها, لاغية فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال, كيف نصبت؟ والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا, الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم para hadirin dan rekan yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banyanegara, Ciracap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada. Para pendengar Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al Hikmah di Banyumas sekitarnya. serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat, ayat ke berapa? Ayat ke-17. Sehingga hari ini kita akan memasuki insya Allah ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17 kemarin bunyinya Afala yanturuna Afala ilal kaifa khuliqat Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungi salah satu di antara makhluk ciptaannya yaitu al-ibil apa al-ibil? unta setelah Allah mengajak kita untuk merenungi tentang keajaiban unta Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungi makhluk lain yang lebih besar dari onta. Kalau onta ada di sekeliling kita, makhluk berikutnya ini ada di atas kita. Ayat yang ke-18 ayat yang ke-18 Allah berfirman wa ilas samai kaifa Makhluk berikutnya yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita renungi adalah as -sama. Apa sama? Langit. Wa ila samai kaifa rufiat. Apakah kalian tidak merenungi bagaimana langit itu diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya makhluk seperti onta saja itu sudah sangat menakjubkan kekuatannya, ketahanannya, bentuk fisiknya, manfaatnya yang sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Onta yang ukurannya dibandingkan langit seperberapanya? Seperberapanya? Ya, wa a'lam. Saking kecilnya dibandingkan langit saja sudah sedemikian menakjubkan apalagi langit. Sehingga ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang mengajak kita untuk berpikir. Yang mengajak kita untuk merenung Seandainya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kecil-kecil saja, onta, manusia, itu sudah menakjubkan, apalagi langit dan bumi. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 57. Surat Ghafir. Surat Ghafir itu nama lainnya surat apa? Al-Mu'min. Jadi jenengan nanti kalau pulang nyari di Al-Quran orang nana wafir. Nama lainnya adalah Al-Mu'min. Yaitu surat nomor 40. Dalam surat nomor 40, ayat berapa tadi? 57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih sulit dibandingkan penciptaan manusia. Menciptakan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibandingkan menciptakan manusia dari ukurannya saja sudah kelihatan. Walakinna nasi la ya alamun. Tapi, kebanyakan manusia. Tidak mau untuk mengerti, kebanyakan manusia tidak peduli dengan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, sehingga jangan heran kalau orang yang tidak percaya masa manusia sudah mati bisa hidup lagi. Mau oh, sudah mati kok, subhanallah, menghidupkan manusia yang pernah ada, pernah hidup dihidupkan lagi, seperti semula. Itu enggak ada sulitnya. Buat siapa? Buat Allah. Kalau buat saya sama jenengan ya orang bisa. Buat Allah tuh enggak ada sulitnya. Lawang Allah menciptakan langit dan bumi yang sedemikian besarnya saja mudah sekali. Apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia supaya hidup lagi. Sehingga wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungi Betapa besarnya makhluk Allah yang satu ini yaitu langit. Berapa kali langit itu diulang di dalam Al-Qur'an? As-samawat atau as-sama' dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak di dalam Al-Qur'an itu diulangi sebanyak 310 kali. Berapa kali? 310 kali diulang-ulang kata langit di dalam Al-Quran. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentafakuri, untuk merenungkan betapa ajaibnya langit ini. Tapi orang yang beriman. Ketika mempelajari merenungi tentang keindahan keajaiban langit itu tidak berhenti di situ tidak dia merenungi keindahan langit untuk merenungi betapa besar dan betapa indah sang Pencipta langit. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika mereka mempelajari tentang keajaiban langit. Kalau orang yang beriman, mereka punya misi saat mereka merenungi keindahan langit matahari yang terbit, matahari yang terbenam, sunset dan sunrise. Mereka itu punya misi di balik itu. Misinya adalah subhanallah. Seandainya matahari yang terbit sedemikian indahnya, matahari yang terbenam sedemikian indahnya, bagaimana yang menerbitkan matahari itu dan yang membuatnya terbenam yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak beriman sekedar melihat wih. Cuma gitu saja, sudah selesai. Angga enggak. Kalau orang yang beriman dia belajar tentang astronomi, dia belajar tentang makhluk-makhluk yang ada di langit untuk menambah keimanan dia. Tentang kebesaran Allah Sang Pencipta bintang-bintang dan benda-benda yang ada di langit tersebut. Salah satu ayat yang mengajak kita untuk merenungi keajaiban langit adalah ayat yang sedang kita pelajari hari ini. Yaitu surat Al-Ghashiyah ayat keberapa tadi? Ayat ke 18. Wa ilas samai Renungilah bagaimana Allah mengangkat tinggi langit. Seberapa tinggi langit itu? Dari bumi kita ini Langit itu tingginya Kira-kira 46 juta Kilometer Berapa tingginya? 46 juta Kilometer Sehingga wajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan rufi'at. Bagaimana Allah angkat tinggi Bangunan paling tinggi di muka bumi berapa kilometer tingginya? <tuh> Orang nana kilometer. Ya, berapa meter? Bukan kilometer. Dan ajaibnya bangunan yang Allah bikin tersebut berupa langit. Langit kan bangunan. Allah bikin langit itu bi amadin tanpa tiang. Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 2. Surat Ar-Ra'du ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnah. Dialah Allah yang mengangkat tinggi langit bighairi 'amadin, tanpa ada satu tiang pun. yang kalian lihat dialah Allah yang mengangkat tinggi langit tanpa satu tiang pun yang kalian lihat berarti ada tiangnya sama sekali ada tiangnya tapi nggak bisa kita lihat atau tidak ada tiangnya sama sekali Mari kita dengar ayat tadi Allahu samawati Dialah Allah yang mengangkat tinggi langit tanpa satu tiang pun yang kalian lihat. Jadi dengan pahamnya Pak Ada tapi nggak kelihatan apa nggak ada? Sing dike sing bener. Ada dua pendapat ulama. Udah ulama dahulu. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Sebagian ulama mengatakan nggak ada tiangnya sangat sekali. Nggak ada tiang. Dan ini dikuatkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 65. Surat apa? Al-Hajj ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yumsiku antaka alal arz illa dialah Allah yang menahan langit yang memegangi langit supaya tidak jatuh ke bumi ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwa langit itu ditahan sama Allah sehingga langit itu tidak ambruk illa bi kecuali dengan izin Allah. Kapan? Idza samaa'un fatarat. Ketika langit itu runtuh, pecah, terbelah, yaitu saat hari kiamat. Kalau sekarang belum. Kis kiamat apa burung? Meh. Iya, meh, tapi enggak tahu mehnya kapan. Ayat ini yang tadi barusan kita baca surat Al-Hajj ayat 65 Merupakan dalil yang menguatkan bahwa maksud dari tidak ada tiangnya itu ya memang betul-betul tidak ada tiangnya. Buktinya dalam ayat barusan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dialah Allah yang menahan, Allah yang megangi. nggak perlu tiang, sudah dipegangi sama Allah subhanahu wa ta'ala, ditahan sama Allah supaya tidak ambruk. Tidak menjatuhi bumi, ya. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa langit itu tanpa tiang sama sekali. Coba jangan bayangkan gimana seluas ini nggak ada tiangnya. Lawang kita itu bikin bangunan gubuk saja, ya gubuk. Atapnya apa? Damen. Anggut tiang apa orang? Pakai. Padahal atapnya terbuat dari Damen, ya, damen itu apa sih? Daun padi, ya. hanya terbuat dari daun padi. Berapa lapis? Tujuh lapis, langit. Allah ciptakan langit tujuh lapis, dan antara satu lapis dengan lapis yang lainnya, jaraknya, kata sebagian ahli, sama seperti jarak antara bumi dengan langit. Berapa tadi? 46 juta kilometer. Itu jarak dari bumi ke langit. Dari langit pertama ke langit yang kedua 46 juta lagi. Kilometer. Kemudian dari langit kedua ketiga segitu lagi. Setebal itu gak ada tiangnya satupun. Sedangkan kita bikin gubuk atapnya damen tiangnya berapa? Minimal empat. Minimal Ini pendapat yang pertama. Langit itu diangkat oleh Allah tanpa tiang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat yang tadi surat Ar-Ra'd ayat 2 itu kan jelas mengatakan bi amadin Allah ciptakan, Allah angkat langit itu tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti sebenarnya ada tiangnya, cuman kalian tidak bisa melihat. Ini pendapat yang kedua. Apakah pendapat yang kedua ini membuat kemudian langit ini menjadi tidak ajaib lagi karena ada tiangnya. Tetap ajaib. Ajaibnya apa? Ajaibnya tiangnya nggak kelihatan. Adakah bangunan yang diciptakan, dibikin pakai tiang dan tiangnya nggak kelihatan? Oh bisa Ustaz Kita bikin dengan tiang yang transparan Apa nih? Besinya transparan Semennya transparan Apa mending-mending? Pasirnya transparan Seandainya Ini seandainya ya Ada orang bisa bikin seperti itu Ketika jaringan lewat nabrak apa orang? Nabrak Sekarang Tiangnya langit ini Bukan hanya tidak kelihatan, tapi kita lewat tidak nabrak. Kira-kira gitu. seandainya nih, seandainya langit itu ada tiangnya, seandainya mengikuti pendapat yang kedua ini, langit itu ada tiang. Kira-kira idealnya itu berapa tiang? Berapa tiang idealnya? Dengan beban sedemikian berat, yeah. usat langit apa berat? Subhanallah, nanti kita akan jelaskan. Langit itu ada isinya, bukan cuma langit saja. Nanti kita akan ada planet, ada galaksi, ada matahari, ada bintang, ada komet. Itu berapa beratnya? Itu kira-kira yeah. idealnya dengan beban seberat itu berapa tiang? Yang digunakan untuk menyangga langit yang sedemikian tebalnya itu pun tidak bisa kita lihat, bukan hanya tidak bisa kita lihat, bahkan kita gini-ginikan itu tidak ada. Maka, mau pakai pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Pendapat yang pertama mengatakan sama sekali tidak ada tiangnya, pendapat yang kedua mengatakan ada tiangnya, tapi tidak kelihatan. Mau pakai pendapat pertama atau pendapat yang kedua? tetap menunjukkan betapa ajaibnya penciptaan langit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langit seperti yang tadi saya katakan, itu bukan sekedar langit, tapi langit beserta dengan isinya. Sehingga dalam sebuah ayat yaitu dalam surat Qaf ayat 6. Surat apa? Qaf ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan Bagaimana langit ini bukan segera langit tapi ada isinya Allah berfirman Afalam yanzuru ila samai fauqahum Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka Di atas kita manusia kan ada langit Tidakkah mereka memperhatikan Langit yang ada di atas mereka Kaifa banainaha Bagaimana cara kami membangunnya? Wa zayyanaha dan bagaimana kami menghiasi langit tersebut. Jadi langit ini ada hiasannya, hiasannya adalah benda-benda yang ada di dalamnya. Dan benda-benda yang ada dalam langit itu banyak sekali dan sangat macam-macam. Selama ini yang kita tahu kan oh paling bintang Apalagi planet, meteor, komet, pemening, ya galaksi, ya. dan ternyata isi dari langit ini luar biasa banyaknya. Kita ini Bumi, kita ini tinggal di mana? Di Bumi. Bumi kita ada Matahari, ada apa lagi? ada bulan, ada bintang-bintang yang kita lihat. Kita ini berada dalam satu sistem namanya galaksi. Galaksi apa? Katanya namanya galaksi Bima Sakti. Padahal galaksi sistem, ya, sistem yang memiliki gaya, gaya gravitasi sendiri ini. Ini di alam semesta ini bukan cuma satu galaksi kita pikir ini cuma satu galaksi tidak dalam alam semesta ini kata para astronom itu memiliki 100 miliar galaksi salah satunya galaksi yang kita tinggali dan galaksi tadi sistem tadi yang punya gaya gravitasi sendiri itu memiliki anggota di dalam galaksi itu ada anggota kayak kita di bumi ini kita punya anggota ada bintang, ada apa namanya? Ada matahari, ada bulan. Masing-masing galaksi itu punya anggota sendiri-sendiri, punya bintang sendiri, punya planet sendiri. Dan galaksi ada yang besar, ada yang kecil. Dan galaksi yang kecil diisi kira-kira oleh 10 juta bintang. Satu galaksi kecil kalau yang besar berapa Ustaz? Kalau galaksi yang besar itu diisi oleh satu triliun bintang dan tiga miliar planet. Itu satu galaksi. Padahal di alam semesta ini ada seratus miliar galaksi. Itu yang ketahuan. Itu yang diketahui oleh ilmu manusia yang sangat terbatas. Bagaimana dengan yang tidak diketahui oleh manusia? Ini semua ada di dalam alam semesta, ada di dalam langit-langit, yang ada dalam langit yang Allah ciptakan, sehingga secanggih apapun ilmu manusia, tidak akan bisa untuk meliputi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan... Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit itu Bukan sekedar makhluk yang Allah ciptakan tanpa ada manfaatnya Ada manfaatnya Gak seperti sebagian orang yang bikin, 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 bikin Gue ngapa ya, sekedar gue apa Gue kesibukan Enggak Sun atqana Ciptaan Allah yang maha sempurna. Maka wajar seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan e, langit ini sebagai sakfan mahfudza sebagai atap yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atap yang berfungsi yang bermanfaat untuk manusia yang tinggal di muka bumi ini. Bukan sekedar atap saja. Kayak kita misalnya sekarang, atap yang ada di di apa namanya? di atas bangunan yang sekarang sedang kita duduk di dalamnya ini fungsinya satu kalau hujan kita tidak kehujanan yang kedua kalau panas kita tidak kepanasan ada fungsi yang lain kalau ada angin kita agak terlindungi ada fungsi yang lain apakah ini bisa mengeluarkan hawa hawa hangat Apakah bisa menurunkan hujan? Bisa Ustaznya bocor. Itu bukan menurunkan hujan namanya. Tapi langit yang Allah bikin di atas kita ini memiliki fungsi yang sangat banyak dan dibutuhkan oleh kita. Jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la alaihim barakatim minas sama'i wal -aw. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Berkah dari langit dan dari bumi. Ini Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah sediakan keberkahan dari langit untuk kita. Allah sediakan keberkahan dari bumi untuk kita. Syaratnya apa tadi? Amanu wattaq mau beriman dan mau bertakwa. Negeri kita kan masya Allah, masya Allah apanya? Masya Allah apanya? Masya Allah kayaknya. Tapi orang miskin di negeri kita sama orang kaya banyak yang mana? Banyak yang mana? Banyak yang miskin. Orang dahulu mengatakan uh, apa? kayu apa namanya ditanam apa itu apa tongkat kayu jadi tanaman. jadi tanaman terus apa lagi orang bilang tanah kita tanah surga terus kelalen aku suwe banget <laughs> ya orang bilang tanah kita tanah surga Ya begitulah. <laughs> ya. Subhanallah, kita itu kaya luar biasa. Akan tetapi kenapa keberkahan yang ada di dalam tanah kita ini dinikmati hanya oleh segelintir orang atau bahkan dirampok oleh orang-orang penjajah yang menjajah negeri kita ini? Salah satu penyebabnya adalah karena banyak di antara kita belum merealisasikan syarat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna kami yang akan bukakan untuk mereka barokatin minas sama'i keberkahan dari langit wal ardi dan dari bumi. Keberkahan dari langit banyak sekali. Hujan yang turun saat dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan. Hujan yang Allah turunkan dari langit kan bisa sesuai dengan kebutuhan, bisa melebihi kebutuhan kita. Ketika melebihi melebihi kebutuhan kita, banjir. Yang seharusnya hujan itu bisa menumbuhkan tetumbuhan, padinya bisa subur, malah bikin gagal panen. Karena apa? Ya karena tingkah pola manusia. Bumi yang seharusnya bisa menumbuhkan tetumbuhan yang bisa kita nikmati, bisa mengeluarkan air yang bisa kita nikmati, karena tidak beriman bertakwa, yang keluar malah gas lapindo. Ya. Satu wilayah tenggelam semuanya dengan lumpur yang tidak ada hentinya. Itu yang gede-gede, yang kecil-kecil dikeluarkan oleh Allah dari bumi tikus. Ya. Apa tikus itu tidak ada yang punya? Apa tikus itu bergerak begitu saja tanpa ada yang memerintahkannya? Kenapa tikus menyerang sawah yang A yang B tidak diserang? Kalau bukan karena ada yang mengatur tikus-tikus tersebut, siapa yang mengaturnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika bolak-balik ada musibah dari langit, ada musibah dari bumi, ada musibah, bukan hanya tikus, ada gempa, ada tanah longsor. Ada lumpur yang keluar dari dalam bumi. Dari langit ada hujan yang berlebihan yang kita merasakan akibatnya berupa banjir dan seterusnya. Laut pun juga ikut bergejolak sehingga terjadi tsunami. Berbagai macam kejadian-kejadian ini seharusnya membuat kita menjadi berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjanjikan keberkahan dari langit dan dari bumi kok malah kita merasakan hal-hal yang tidak enak dari langit dan bumi. Kembalinya kepada walau anna ahlal qura amanu wattaqu beriman dan bertakwa. Allah akan turunkan hujan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu berkah dari langit. Makanya ketika turun hujan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi ketika hujan jangan baca doa itu atau enggak? Malam kemis Sudan. Kayak gitu? Atau tadi bacanya Allahumma sayyiban nafi'an. Seneng amlang. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah Jadikanlah hujan ini bermanfaat, itu doanya sehingga yang turun dari langit betul-betul jadi berkah buat kita. Bukan hanya hujan yang ada di langit yang bisa kita manfaatkan, matahari yang ada di langit bisa kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin matahari. Memiliki jarak yang ideal dengan bumi supaya bisa kita manfaatkan. Kalau turun sedikit kebakar kita, jauh sedikit beku kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala bikin matahari yang aslinya 12 juta derajat Celsius. Jangan kira-kira merasa kesumukan itu ketika berapa derajat Celsius? Pinjam 40 itu sudah panas. Kami itu ketika kuliah di mana? Di Madinah. Kalau sudah masuk musim panas, pray libur. Enggak kuat. Ya. Bisa sampai 50. Ya. Bisa lebih dari itu. Akhirnya dipulangin semua. Bahkan perusahaan-perusahaan kadang-kadang diliburkan. Enggak kuat sudah tubuh manusia. Itu padahal cuma berapa? 50 derajat celcius. Sedangkan matahari, pusatnya, intinya matahari kan? Matahari itu ada intinya, ada pinggir-pinggirannya. Kalau pinggirannya sekitar 6000 derajat celcius. Ya, kira-kira 6000. 6000 saya sudah bikin. Ini pusatnya 12 juta derajat celcius. Itu matahari kalau didikit didekatkan dikit lagi, diturunkan sama Allah sedikit lagi ke muka bumi, sudah kosong kita. Yeah. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibikin jarak ideal segitu sudah. Yeah. Kalaupun akan berputar, ya sudah segitu saja. Kecuali nanti saat terjadi hari kiamat, itu lain masalah nanti. Yeah. Sekarang ketika belum ada, belum terjadi hari kiamat, matahari dibikin diatur oleh Allah segitu. Dan matahari nurut orang kayak menungsa. Ya. Matahari yang punya sedemikian dahsyat energi saja nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Iki menungsa punya energi dikit saja sudah mulai sombong, mulai angkuh. Matahari yang ada di langit ini, salah satu benda langit kita bisa rasakan manfaatnya. Bukan hanya masalah cahaya saja sebagian orang mengira matahari itu manfaatnya cuma hanya cahayanya saja. Tidak. Salah satu manfaat terbesar yang bisa kita manfaatkan dari matahari cahaya. Itu betul. Bahkan malam hari pun kita bisa manfaatkan cahayanya. Apa itu? Hah? Energi tenaga surya. Ya. Sering di beberapa daerah kita melihat ada lampu. Yang dikasih panel kan ya. Dikasih panel ya untuk menyerap matahari di siang hari energinya kemudian malam harinya untuk penerangan lampu tersebut sehingga nggak perlu kabel-kabel lagi cukup dengan panel tersebut tapi anehnya malam-malam tetap mati panelnya sih dicolong <tuk> wong Indonesia wong Indonesia Astagfirullah Aduh, mudah-mudahan Allah berhidayah. Bukan hanya energi, bukan hanya cahayanya saja. Termasuk juga apa yang ada cahaya matahari yang bisa membantu tertumbuhan untuk bisa melakukan foto, foto sintesis. Ya. Yeah. Sehingga kita perhatikan antara tertumbuhan yang terkena full matahari dengan tertumbuhan yang terkena matahari separuh saja. Kadang-kadang kan -kadang kita punya tanaman nih ya, punya tanaman di samping bangunan. Terkena matahari cuma di pagi hari. Nanti kalau sudah siang sore ke sana nggak bisa karena ketutup apa? E, bayangan dari bangunan. Antara tetumbuhan yang full terkena sinar matahari seperti yang ada di sawah dengan tanaman yang terkena cuma separuh sinar matahari berbeda pertumbuhannya berbeda. Kami di pondok lagi coba bikin hidroponik, ya, hidroponik kita bikin semacam emblek-emblek, uh, emblek-emblek ya. siapa atap, ya atap dari uh, seng apa namanya seng fiber itu yang kena matahari sedikit. Tumbuhnya biasa, yang terkena full tumbuhnya luar biasa, dan masih banyak hikmah yang lainnya yang ada dari matahari. Yang ini semua adalah bagian dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu. Wata'ala dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan berpindah ke makhluk Allah yang lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Wallahu taala a'la wa 'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.